Video yang memperlihatkan seorang warga meminta hasil tes swab milik petugas penyekatan di pos jembatan Suramadu viral di media sosial. Rekaman tersebut tersebar luas setelah diunggah oleh sejumlah akun di media sosial, diantaranya seperti pada akun Instagram bernama @info_mdr. Video tersebut memperlihatkan seorang warga tengah merekam dua orang petugas. Satu petugas mengenakan pakaian coklat tua seperti petugas Satpol PP, sedangkan petugas lainnya mengenakan seragam hitam berbalut rompi oranye. Warga ini meminta petugas yang memberhentikannya untuk menunjukkan hasil tes swab. Seorang petugas mengaku sudah vaksin tetapi belum tes swab. Lalu, petugas yang mengenakan seragam hitam menjawab sudah tes swab, tetapi suratnya ada di rumah. Hingga Rabu, 16 Juni, video ini sudah mendapatkan respon dari ratusan warganet. Terkait video viral tersebut, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Gatot Repli Handoko memberikan penjelasannya. Ia menegaskan setiap petugas penyekatan di pos yang tersebar di wilayah Jawa Timur sudah melakukan tes swab. Bahkan, tes tersebut dilakukan secara berkala. Gatot juga melanjutkan apa yang dilakukan petugas berguna untuk memproteksi diri saat berada di lapangan. Termasuk juga secara langsung menjaga masyarakat dari penyebaran COVID-19. Dilansir dari Kompas.com, razia di sekitar jembatan Suramadu, baik di pintu keluar Surabaya maupun Bangkalan, diintensifkan. Hal itu menyusul COVID-19 di Bangkalan cenderung naik drastis dari beberapa hari terakhir. Pak, harusnya disek dulu semuanya, baru Bapak bisa mendiskriminasi orang Madura untuk swab. Iya. Gitu ya Pak? Betulnya, iya. Besok kalau saya mau swab, saya harus punya data Bapaknya yang swab. Terus, ini bapaknya sudah saya belum? Belum? Sudah? Boleh lihat surat swabnya? Ada di rumah. Besok saya lihat ya. Selalu. Ini bapak atas nama siapa? Ini orang-orang dari Madura disuruh swab semua, tapi bapak-bapak petugasnya nggak swab, gimana dong? Nah itu kan harusnya sampai presentasi kepada Gatotnya.